Datuk Yang Ketua Soalan Tambahan. Apakah tahap Dewan Rakyat ini ataupun Parlimen kita di dalam itu rating tu penarafan keselamatan di negara ini? Apakah taraf? Dan walaupun ada saya tengok ada itu sebutan tadi mengatakan bahawa keselamatan itu terkawal. Memang terkawal, terutama di dalam 13 lokasi termasuk KLIA ini. Dan di memang kalau keadaan yang begitu puas hati, memang saya bimbang. Saya pun percaya Sri Gading pun bimbang juga. Karena semua terkawal, maka kita ini bukan ucap, ini memang satu soalan sambungan pada soalan yang asal. Dan bolehkah Yang Berhormat sebutkan itu kemungkinan berlaku misalnya serangan berani mati di kalangan parlimen kita ini? Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Datuk Yang Ketua. Tentulah kawasan parlimen kita ini jadi sasaran atau penting nombor satu, dan seperti yang berhormat mengaku, tempat-tempat ini dikawal ketat walaupun sekali-sekala ada juga hal-hal yang tidak diingini berlaku di sini. Orang yang masuk, Yang Berhormat sendiri tahulah siapa yang masuk 2-3 kali ini. Dan juga soalan yang kedua tadi dah. Memang soalan yang primusahak sebab dia mengambil perhatian Saratok memang cintakan negara kita. Dan di keadaan puas hati itu, keadaan puas hati kerajaan mengenai keselamatan di negara ini, dan apakah itu kemungkinan berlaku serangan berani mati dan sebagainya di negara kita? Oh, ya. Terima kasih ya, Datuk Yang Ketua Yang Berhormat. Ini saya tak boleh ramalkan, tapi seperti yang saya sebutkan tadi, segala yang perlu kita ambil tindakan untuk menjaga keselamatan, untuk menjaga sasaran-sasaran penting ini, bukan 13 saja Yang Berhormat, 13 sektor, tetapi 110 sasaran nombor 1 dan 339 sasaran nombor 2. Jadi itu saja Datuk.